nggak muat nih. Bu. Nggak muat nih. Bu, lihat buku tabungannya, Bu. Coba dulu. Belum ditulis. Ibu udah baca, coba lihat. Mana? Oh, tapi dicatat. Ya, yang pertama kan mereka kosnya bayarnya mahal. Kontrakan apa kos ya? Kontrakan ya, 700.000. Padahal pendapatan mereka kan sekitar cuma 1.200.000 gitu. Nah, kan berat juga kalau apa namanya untuk kos sebesar itu. Nah, kalau sementara mereka tinggal di balai dan kemudian dengan rumah susun nanti yang sangat murah sekali, mereka bisa punya kapasitas uang yang lebih besar sehingga mereka bisa cepat keluar dari kemiskinan. Nah, nanti yang muda-muda bisa kita akseskan pekerjaan seperti yang lain, karena sebetulnya Waskita Karya juga masih mau gitu, masih butuh gitu. Seperti berarti untuk tempat yang baru ini nanti akan digratiskan atau bagaimana, Bu, sistemnya? Yang baru, yang rumah susun itu Rp10.000 untuk komitmen, tapi tentunya dengan pengawasan yang ketat, tidak bisa dialihkan ke orang lain. Okay. Ya, tentunya akan kita buat prosedur, nggak boleh dialihkan ke orang lain. Nah, tapi begitu mereka sudah keluar dari garis kemiskinan, mereka juga harus pindah supaya bisa ditempati lagi yang masih membutuhkan rumah, karena banyak sekali masih butuh. Berarti tempat ya, jadi bukan yang kalau ke balai gratis. Tapi nanti kalau rumah susun itu sekitar Rp10.000 per bulan. Nah, tapi itu pun dengan persyaratan tidak boleh dialihkan. Kalau sudah enggak tempati di situ harus dikembalikan gitu, supaya bisa ditempati saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan rumah. Ya,